Rem dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran bersama sejumlah ulama karismatik Aceh turut menghadiri pemakaman almarhum Tengku Haji Muhammad Yusuf Al-Wahab atau dikenal Tusob, yang juga sebagai Cawagub Aceh. Terlihat suasana di Komplek Daya, ribuan santri, masyarakat, dan ulama tampak memadati sejak pagi sampai pelaksanaan jenazah Tusob dikebumikan di samping makam ayahnya almarhum Tengku Al-Wahab di Komplek Daya Babu Salam Al-Ajiziyah, Kecamatan Jenib, Kabupaten Biren pada Minggu, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain Danrem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran turut terlihat hadir Bustami Hamzah, Muzakir Manap atau Mualim, Ketua MPU Tengku Faisal Ali, dan sejumlah tokoh dan ulama besar Aceh, diantaranya Tengku Haji Usman Abu Kutakerung bersama jamaah yang hadir. Sholat jenazah pun dilakukan beberapa kali secara bergiliran oleh murid dan masyarakat, serta ulama yang hadir sejak pagi hingga menjelang siang sebelum dikebumikan. Isak tangis dan selawat mengiringi saat jenazah Tengku Muhammad Yusuf ke liang kubur tempat peristirahatan terakhir. Duka mendalam dirasakan seluruh warga Aceh dan para jamaah atas kehilangan sosok ulama karismatik sebagai lampu penerang atau guru pemberi ilmu agama. Memang hidupnya, umurnya, dan hartanya dan pikirannya disumbangkan demi manfaat terhadap umat. Uro malam pak yang duduk dalam ule ayah ibancara jahi dalam generasi umat Nabi Muhammad yang bugadir nyangga ule. Tengku Faisal, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, menurutnya almarhum adalah sosok pendidik, pengayom dan mampu memberikan ide cerdas selama ia belajar. Sosok ulama muda yang memiliki komitmen kuat untuk berbuat terbaik demi Aceh. Para jamaah berharap kepada masyarakat Aceh agar mendoakan serta memohon kepada Allah agar Tusob ditempatkan di surga Firdaus bersama Rasulullah.